Cikarang, Jakarta Barat, Minggu malam menabrak sebuah motor hingga masuk ke dalam kolong mobil. Warga di sekitar lokasi kejadian yang marah langsung mengamuk dan merusak mobil pelaku. Aksi warga yang anarkis ini dilakukan terhadap sebuah mobil minibus di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu malam. Warga melakukan pengerusakan dengan memecahkan kaca jendela mobil bagian depan dan belakang. Aksi warga ini dilakukan lantaran mobil berjalan ugal-ugalan dan menabrak pejalan kaki serta seorang pengendara motor hingga masuk ke kolong mobil. Saat diperiksa, pengendara mobil ternyata seorang remaja laki-laki yang belum mahir mengemudikan kendaraannya di jalan. Ada apa? Macet sedikit. Macet sedikit. Terus orang-orang ditabrakin semua sama motor-motornya. Oh gitu. Terus berhenti di depan Alfamart. Itu ada korban nggak, Mas? Ada korban nggak? Ya, kemungkinan korban luka-luka ada situ. Ada? Ada. Kini pengendara motor dan warga yang ditabrak sudah dibawa ke Rumah Sakit Pelni Jakarta untuk mendapatkan perawatan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani pihak Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV.